Apa yang membuat semak ini bergerak? Ternyata hewan buas ini. Penampakan hewan itu sangat menyeramkan. Dia sedang mengejar rombongan tentara ini. Langkah mereka berhenti saat melihat hamparan sawah yang luas ada di depan. Namun mereka tetap nekat melanjutkan perjalanannya. Tapi tidak dengan pria ini. Sepertinya dia sudah lelah berlari dari kejaran monster tersebut. Lalu dia pun menjatuhkan senjatanya dan menyuruh teman-temannya melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Temannya tidak terima dengan keputusan pria itu. Lalu dia pun mengambil dua buah bom granat dan mencoba menghadang hewan raksasa itu dengan bom granat tersebut. Bahkan dia menantang hewan itu untuk segera memakan dirinya. Tapi sepertinya hewan ini sangatlah cerdas. Dia tahu bakalan meledak jika menelan pria tersebut. Hingga akhirnya dia pun mengibaskan ekornya ke arah pria tadi, membuat pria itu pun terlempar jauh menabrak bukit dan akhirnya meledak. Lanjut, hewan itu pun mengejar sisa prajurit yang ada dengan membabi buta. Ketika jarak tinggal beberapa meter lagi, sekonyong-konyong dari atas bukit datanglah seekor kera yang melompat sambil membawa batu, dan langsung saja dilemparkan ke arah hewan buas tersebut.